pantun paling kreatif dengan menggunakan kata asik. Jangan lupa mention ke at ini underscore talk show dan etiket dengan hashtag ini sahur tiket.com hari ke-20 untuk rayuan atau pantun paling kreatif akan mendapatkan dia. Gak usah jika-jika begitu. Total 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Yeay. Tadi persembahan oleh tiket.com. Mau kemana? Kemanapun. Tiket.com aja. Yeah. Penonton, tadi seperti Kang Sule bilang ini luar biasa penonton hari ini. Saya penonton sarankan. Penonton paling bagus yang pernah hari di ini sahur. Tunggu. Yang paling bagus tuh kemarin, bukan hari ini. Hari ini. Kan harusnya 500 ribu, Jeng. Ya. Buat satu orang pemenang, kan? Ya. Yang paling heboh. Tapi buat hari ini, saya tambahkan. Pemenangnya 5 orang, jadi 500 ribu bagi 100. Itu kan nambahin, loh. Cuma dibagi doang. Cuma dibagi doang. Tambah pemenang. Tapi semangat luar biasa. Terima kasih ya semuanya. Ya. Ada apa nih ngejar-ngejar Angel pagi-pagi nih? Lagi, Angel. Aduh, Vincent. Ya. Vincent. Aduh. Malu, orang namanya juga lagi kos-kosan. Kos-kosan. Aduh, iya. Vincent. Perlu. Ini. Menantikan. Sini dulu. Jangan dekat-dekat, lu jagain. Dipermasalahin dulu nih, kenapa? Desa. Saya dijagain, emang saya pemain bola. Kenapa Angel? Minum air hangat, minumnya di taman. Wakil. Aku takut banget, aku dikejar preman. Lihat kunang-kunang di atas baja. Berapa biji kunang-kunangnya berapa biji? Empat. Bisa ngomong, kan lagi pantun. Lagi. Ya takutnya berapa kan? Tapi dia lagi pantun. Ada kunang. Itu laki semua. Ada sepasang sih, ada cowok, ada cewek. Dia lagi mau pantun, jadi cekobrol. Bertiga. Oh, tadi empat. Yang satu udah pergi. Oh, pergi. Kemana itu dia? Ke pasar. Biasa namanya pagi-pagi kan. Ada kunang. Belanja. Buat sahur. Oh, kunang-kunang sahur juga. Bodo amat. Mas Andre. Apa? Aku tadi disuruh dia cium parfum. Terus tapi aku tiba-tiba disuruh bayar. Masa parfumnya bau kayak gini tuh, cium deh. Cium gak? Sawadikap. Apa urusannya sawadikap? Pasti lu nyium gitu. Tuh. Sawadikap. Tuh. Bukan. Kan? Ini parfum. Disuruh coba parfum, disuruh bayar. Gak percaya, coba. Saka diwap. Sama diwap. Ngapain kesini? Ini ada Briana. Saya mau nawarin. Jangan situ bahaya, Pak. Saya mau nawarin sarkum. Parfum? Iya, sarkum. Ya, Bu. Oh, Bu. Hati-hati, Bu. Jangan maksa, tapi. Jangan kata cowok ambulannya nyamperin, Bu. Sakit dong. Sakit ambulan datang. Kan supirnya ganteng. Hati-hati di pelet sama dia. Enggak. Nih, Bu, nih. Ini lain lagi, nih. Oh, iya, baunya. Ini bukan dari Prancis nih, Bu. Dari mana? Cibitung. Baunya lah, Pak. Baunya lain-lain. Ini bukan tutupnya, ya, bukan. Nih. Ini pecinya Pak Tarno. Berapa harganya emang satunya? Yang mana? Satunya berapa? Yang ini? Iya. 10 juta. Bapak. 10 juta. Main lempar-lempar aja. Ini asalnya ular, Pak. Oh, jadi parfum? Ularnya gue jual, beliin parfum. Bening. Ini dari mata. Mata pencarian. Mata lu soek. Ini dah. Dari mata air. Mata air. Kok bisa wangi mata air? Apa? Mata air bisa wangi? Nggak lewat kali deh.
Lewat mana? Kalau udah lewat kali kan udah bau. Nah, ini parfum. Orang parfum bawa spiritus gimana sih? Jangan percaya sama dia nih dari kemarin. Kita nyampur-nyampur, Pak. Kita kan menguji coba sendiri. Kita kebetulan punya laborasi. Laboratorium. Laboratorium tempat ikan. Laboratorium. Ah, sok tahu lu, Pak, nih. Lu, laboratorium. Kalau buat itu eksperimen laboratorium. Yang mana? Itu yang baru saya diomongin. Yang ikan. Akuarium. Buat mereksa ginian. Laboratorium. Bapak maunya apa sih? Mas, itu tuh gak benar. Mas. Aku disuruh cobain parfum. Tiba-tiba disuruh bayar. Modus ini orang memang. 12 juta, Bu. Lo milok begini-gini. Parfum begini-gini. Ini memang lain. Sekali aja. Bapak jualan boleh tapi jangan maksa dong. Iya. Mas Koreng. Kome. Aku punya pantun. Bu. Iya. Kalau nama saya Koreng, saya salep mulu dong. Iya. Aku punya pantun. Apaan? Nontek dulu. Bulan puasa, nunggu hai hilal. Mending sahurnya di sini aja. Kalau nyari... Kalau nyari nafkah harus yang halal. Buat anak bini biar berkah. Tangannya banyak tulisan tangannya. Oh, anak bini saya suruh ke Barkah, Pak. Lu nyontek juga lo. Tuh, tulisan. Bau. Apa tuh? Jalan-jalan. Pesonoan. Tuh, gue jeleknya dibilang cakep. Itu bagusnya. Udah nyobain Pak semua. Mendingan dagangnya tempat lain aja. Bapak udah berapa hari kesini modus melulu nih, gak bener dagangannya. Gak bener gimana ini, bener dong minyak wangi. Masa segini 10 juta? Kalau saya gak bener, saya jual minyak wangi di ember. Tapi mahal banget lagi 10, orang dipaksa suruh beli. Eh, Bapak ke luar negeri, parfum tuh puluhan juta Pak, bahkan ratusan. Hah? Ratusan? Ratusan. Wah, ratusan. Berapa lapis? Berapa lapis? Salah dulu. Maaf Pak, kalau 10 juta ada terlalu berlebihan. Berlebihan dari mana? Emang saya ini mual-mual. Parfum, ini parfum dicondet cuman cebanan paling. Bapak belinya dicondet sih. Ini parfum dari Timur Tengah, Pak. Dari ini mana Timur? Dari keringat onta. Asem dong. Bau. Onta enggak bau. Onta enggak bau. Jadi saya masuk ke tempat onta, Pak. Iya. Dipanggil atu-atu suruh push up, keringetan saya ambil. Enggak, kita enggak beli. Saya enggak bawa map, saya bawa parfum. Maaf. Nih, bawa pulang. Udah. Hah? Udah enggak mahal. Apaan? Bawa pulang. Iya. Emang nih istri saya bawa pulang? Bukan. Kita enggak mau beli, bawa aja lagi. Ini Thomas Alva Edison yang bikin. Oh iya? Thomas Alva Edison. Lampu dong. Tadinya bohlam. Kok bisa jadi parfum dijual lagi nih? Beli bohlam. Enggak. Saya ambilin kabel-kabelnya, saya masukin minyak wangi. Oh, ini bohlam. Kreatif. Iya, bohlam. Udah mau pergi enggak? Bohlam tempat mijit, Pak, kan kecil-kecil. Saya tahu sih, saya puter. Oh, saya belakang nyari foto, saya puter. Foto saya buat KTP. Kita sih enggak tahu. Kita enggak tahu gitu-gituan sih. Ngapain? Enggak. Oh, Bapak di sini. Berkali saya di sini. Saya mau nangsip deh. Apaan lu? Enggak, suramin nih, bahaya nih orang nih. Bahaya gimana? Emang gua tegangan tinggi? Bapak lu nipu nih. Nah, udah pokoknya. Nah, udah, malah duduk lagi. Mau ngasih tahu. Ngasih tau apaan? Ini sama ibu. Ibu siapa? Ibu beri aja. Diana. Oh, diganti. Halo. Nelfonnya kok gitu? Emang gini mah modelnya diremes. Oh, diremes. Kan kalau saya ngomong salah lagi nih, Bapak. Ya begitu nelfonnya. Ini telepon zaman dulu memang begitu. Zaman dulu juga gak begitu-begitu amat, Pak. Sip. Ini sih biasa sih. Berapa sih datang lagi sih. Telepon yang Anda hubungi sudah dijual. Silakan hubungi pemilik yang baru. Terima kasih. Waduh. Bagaimana gue nelfon Ansi, gue udah dijual teleponnya. Nomor lain kayaknya ada nih. Saya kemarin nelfon Hansip. Terus? Eh,
ngomong juga gitu telepon. Bilang apa? Hansip yang punya telepon sudah dijual. Hansip yang dijual. Nah, Pak RT. Ah, Pak RT. Ini Pak RT. Ini maksa nih Pak RT. Urusin. Pak RT urusin. Pak RT. Halo Pak RT. Pak RT. Pak RT. Ini maksa. Udah tadi Pak RT. Minyak wangi. Pak RT, dia maksa-maksa jual parfum Pak RT. Ya, kenapa? Minyak wangi. Hah? Parfum. Parfum. Minyak wangi. Hah? Parfum. Kacau. Dengan kostum. Minyak wangi, parfum. Kostum apa aja? Parfum. Mana kostumnya? Parfum. Nih, tupas di kantong. Mana? Minyak, mah. Ya iya, panggilan gitu. Makainya bukan di sini. Makainya sini nih. Bukan. Apa-apa biar aja dia sembuh. Oh, sini. Apaan? Minyak angin. Bukan minyak urut, Pak RT. Bukan beli minyak urut, bilangin itu. Beli itu beneran, Leng. Boleh. Beli. 10 juta. Ya ilah. Ini enggak punya duit. Iya, makanya. Mahal begitu. Mahal, Pak RT. Mahal. Lihat. Belum pernah kan preman kalah sama orang budek nih. Pak, tolongin, Pak. Bodoh apa? Tolong. Tapi, Pak. Tuh, lawan tuh. Hadepin sendiri tuh. Pak, urusin itu. Harus sama cewek cantik. Kok saya suruh ngurusin, Dek? Emang dia orang tua saya? Bukan. Kamu ngomong aja nih, nggak cukup buat segini. 10 juta. Ini bakalan ngomong bisa ketemu sahur besok nih. Nih preman udah berapa hari kesini ngacoin terus. Maksa. Nih preman. Jangan ngomongin itunya, bilang kurang. Biar sekalian. Nih preman ngacoin terus di sini. Nah nih. Tambahin. Gue paham kalau orang gak ngomong juga ya. Udah lang. Kok tambah turun? Ya, protes lah. Ini duit apa bro turun dulu? Bapak kalau nggak setuju ngomong aja, kita mau ikutan terserah. Nggak ikutan gimana orang lu ada di sini? Ya iya, tapi tadi kita ngomongin gini nggak terima kemahalan. Hadapin sendiri sono. Bapak nggak ngirim saya nggak terima. Bukan nggak terima ini, nih tuh hadapin sendiri tuh orang tuh. 10 juta tuh, 10 juta. Masa 50 ribu? Ya coba ngomongin gitu. Ya ngomong sendiri sono. Kita mau nggak ikutan. Masa minyak wangi dijual 10 juta? Ada-ada. Berarti jujur ya. Jujur. Kita kasih cepet kagak mau, maunya gocap. Kira ngasihnya 10 juta. Ini masa setas 50 ribu. Keren. Waduh, dagang juga, bengkel juga. Bengkel? Dulu kalungnya busi. Nih, busi. Mau nyobain? Enggak, ya. Jangan ke dia ngomongnya. Kemana dong? Ya ke siapa, kek? Ke motor. Ke Pak Andri Tauladan aja.
Tolani. 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 Benar-benar. Enggak apa-apa. Andri, Tolani. Tolani emang dari kata Tolani. Udah beresin aja di luar sana nih masalahnya. Apa? Enggak apa-apa. Nih RT. Enggak namanya tadi. Tolani. Iya, kenapa? Toladani ya. Oh. Ini sebenarnya tadi ketutup soalnya. Sebenarnya minyak wangi atuhnya 10 juta. Minyak wangi. Minyak wangi, Mimi nyanyak minyak. Minyak wangi. 10 juta. Ya, lu belum jadi preman, gua jadi preman. Eh, mau kemana? Mam, kenapa? Capek ngomongnya. Mantap, Pak RT. Disalamin. Ah, berani-beraninya enggak? Pak RT. Loh, gimana? Tadi aja. Asik, Pak RT. Salaman. Akhirnya preman takluk juga sama Thanos. Hidup Pak RT. 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 Enggak, hidup doang. Hidup Pak RT. Hidup Pak RT. Udah, aku udah bayar. Iya, iya. Angel, iya. Pasti minum dong Briana tamu. Iya, aku kasih minum dulu ya. Iya dong. Iya, aku lewat sini atau sini ya? Ya dapur kan di sono. Dapur sini dong. Dapur mana? RT kita emang luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Preman enggak ada yang berani kemarin. Gak ada. RT dong. Capek sendiri preman ngomong. Masuk. Baik, Mbak Betaria. Lama gak ketemu. Iya, siapa ya? Aku. Selfie. Selfie. Oh, yang suka main di mall. Iya, memang aku hobi di mall. Itu berbisa gak lidahnya itu? Sangat. Itu bawa apa? Aku bawa tingtong. Ih, kok serem sih? Hah? Kok serem? Serem. Ih. Ah, serem ah. Serem. Biasaan lo. Kan gue takut. Kan yang bawa situ sendiri. Kan yang bawa situ sendiri. Aku tadi gak lihat wajahnya. Ya begini aja takut. Cuma topeng doang takut. Nih kalau soal horor Mbak Briana. Briana ini paling sering main film horor. Aku pengen banget acting horor gitu Mas. Oh. Jadi kan banyak banget kan pembeli-pembeli di warungku kadang-kadang itu jahil sama aku. Dia tuh sangat gemesnya pernah aku tuh dilempar batu Mas. Begini. Itu bukan gemes. Itu bukan gemes namanya emang niat mau ngacurin situ. Itu ini. Gemes segini Mas. Niat mau ngacurin mau nyiksa. Jidatku segini loh. Masih mending Bang. Saya cuma dilempar segini doang nih. Sedikit, kecil. Tapi berasa sakit. Kenapa? Orang lembek. Oh, itu mah. Bau. Itu. Baunya. Aku nih tiap hari mah cowok itu nembak. Aku tuh pas 3 kali orang itu pasti dalam 3 hari. Dalam 3 hari? Pada bawa senapan cengleng. Itu orang berburu. Orang berburu. Briana, kamu suka udah pernah main film horor belum sebelumnya? Aku pengen tanya dulu nih. Facial di mana, Mbak? Apa sih? Dia enggak berani dan gitu, aneh enggak berani. Balik aja udah serem. Jangan-jangan Pak Nunung nih intel nih. Ya tadi. Kamu pernah main film horor? Aku pengen gitu. Jadi mereka tuh biar enggak kurang ajar sama aku. Oh, kamu pengen latihan ekspresi serem. Briana juga belum pernah kebetulan. Udah pernah main film horor kan? Udah pernah. Udah pernah, Mbak. Ini aku dipanas. Nih. Ya, gimana sih caranya? Coba Briana kasih tahu kalau wajah serem kayak gimana sih? Loh, kan aku di film horor bukan jadi hantu. Aduh, lupa gua. Salah.
Salah informasi. Kamu mau jadi setannya atau jadi pemeran yang lainnya? Aku kan dapat tawaran. Nah, ini. Berjemur di lumpur. Oh, nama filmnya. Banyak bernapas. Oke. Okay. Bernapas ya. Banget bernapas dalam lumpur. Bernapas dalam lumpur. Ini berjemur, dia kan bernapas dalam lumpur kan dulu, Mas. Yeah. Ini berjemur di lumpur. Aku jadi lumpur loh, Mas. Ini aja deh, kalau mau belajar muka-muka serem, ya, berakting serem, ya, kita punya orangnya yang spesialis serem. Ini udah pasti. Udah ini pasti kalau ini mah. Aktor kawakan. Aktor kawakan. Betul. Ajarin aku. Oke, ya. Oke, kalau gitu kita panggil aja ya. Oke. Oji Sakutra. Wow. Padahal wajahnya bagusan ini loh ya. Bang Oji. Halo. Ada apa sih? Kok aku datang kemari sahur-sahur subuh-subuh dipermainkin? Bukan gitu. Mainkan. Ini mau belajar acting. Ya kalau mau belajar, belajar dong. Belajar acting. Mau belajar ekspresi horor. Ekspresi horor. Dia pengen main film horor. Ayo, kalau ekspresi mah tinggal melotot aja. Bisa ya? Gimana sih? Buat suasana, nambah suasana. Aku takut. Kayaknya ini takut sendiri. Aku takut. Bang, gimana caranya bang supaya orang tuh melihat wajah kita, walaupun kita nggak harus serem, tapi orang udah takut. Diam aja. Wow. Jutek ya. Aku ngeri matanya lepas. Udah 3 kali. Bang, ajarin bang, aku pengen bang kayak gitu bang. Ajarin tapi gak diikutan. Saya mau lihat, coba saya ya. Ya, coba. Saya coba ya, bener gak ini? Bentar, habis makan cumi ya? Pucet ya, pucet. Jangan makan cumi. Apa itu? Jamblang.
Ayo. Saya boleh enggak ikut? Apa sih ikut-ikut? Nyentak sendiri kok. Ikut terus. Kan dibawa tas. Simpen, simpen. Aku takut sama tas. Saya kan ketakutan. Mau gimana sih? Harusnya dibikin prahmen aja. Iya, iya, Bang, bikin prahmen. Bikin prahmen aja, Bang. Mau kemana? Di sini aja. Bikin prahmen mau nyari apa sih? Enggak apa-apa. Iya. Gini, siapa? Jadi siapa kamu? Loh, yang ngatur kan harusnya sutradara, aku pemain. Oke, kamu contohin, kamu benar-benar jadi setan hari ini ya. Jangan gitu dong. Enggak, ceritanya, ceritanya. Aku takut. Pemeran dalam horor. Iya kan pemeran doang. Kamu gangguin, kamu gangguin. Kamu jangan ada pocong ya. Enggak. Setan takut sama setan. Lagi pacaran berdua, lagi pacaran berdua. Siapa yang pacaran? Ini lagi pacaran. Sama? Sama Briana. Ya dong, ah. Masa mau kok. Tak jotas loh. Lagi pacaran berdua. Kamu di sini lewat. Mas. Bulunya lepas. Gantuk. Gantuk. Bulunya lepas. Oh iya. Lagi jalan berdua. Kamu warga. Oh warga. Ada setan, ada setan. Enggak, kamu ngasih tahu jangan lewat situ, bahaya. Oh iya, iya. Okay. Kamu jadi pohon. Pohon besar, pohon besar. Beringin, ya. Beringin. Jangan dikencingin loh. Enggak. Aja kamu ngasih tahu lewat action yang ngantuknya siapa pacaran nih pacaran dulu dong jangan lu ganggu oh. Ntar dulu tunggu berapa menit gitu lo lo kok lihat aku setan lo jangan lihat nggak kelihatan ya. Kalau setan ya sayang kita jalan-jalan ke taman yuk ayo hei pacaran ya iya wih untung banget lo kenapa mau mbak sama yang begini? Oh, ini saran aja kalau pacaran jangan lewat pohon beringin yang di depan situ. Banyak setannya. Serem ya? Iya. Serem ya? Tapi kalau nekat gak apa-apa. Ya, tapi gak apa-apa yuk. Selama kita jalanin berdua gak apa-apa yuk. Oke, biar. Ganggu langsung, set. Dia jangan dari pohon, kasihan tadi pipisin orang. Enggak, ini kan pohonnya subur. Pohonnya subur jadi main dong. Kamu kasihan dong ngasih peran begini. Ya udah. Kamu sebagai ibu-ibu yang bisa melihat. Oh iya. Hal-hal goib. Ah, gitu ibu-ibu. Nanya. Yo. Bu, emang bener ya di situ ada penampakan? Bu, bener ya Bu di situ ada penampakan? Siapa yang bilang? Ceritanya siapa yang bilang? Iya gitu. Soalnya rumor yang beredar seperti itu. Benar Bu? Anak muda. Iya. Apa yang kamu katakan itu benar? Emang seperti apa penampakannya Bu? Di sini ada setan yang menjijikan. Bukan menakutkan. Lu gak liat, lu gak liat. Gak liat. Jadi tidak menakutkan tapi? Menjijikan. Ih. Ada bau ya, Bu? Aduh, ya. Berasa bau. Itu mulut aku. Gak liat, gak liat. Gak liat, Bu, gak liat. Ayo, aroma. Jadi kalian jangan pacaran di sini. Hei, kalian gak liat aku kan? Sedikit tahu. Ya, saya terlalu sensitif kalau melihat goib-goib. Ibu pernah lihat? Aku pernah lihat. Seperti apa penampakannya, Bu? Aduh, seperti dia. Aku gak tahu. Oh, gak tahu. Oh, saya. Tiba-tiba datanglah seseorang sakti yang bisa menangkap setan. Ibu, ini manusia atau apa?
manusia. Ada apa di sana? Ada setan. Ada setan. Panas! Panas! Luar ilmu. Lu setan dikasih balsam. Hachiyot! Susah, kalau yang ini susah dimusnahkan. Aku bukan setan! Ini bukan setannya. Dan akhirnya pertempuran antara setan dengan si penakluk setan. Minggir. Berantem nih pertempuran. Ah, capek lah. Tunggu, biar ditangkap dulu, biar ditangkap dulu. Dia pasti kesakitan. Betul sekali. Jengong. Awas kalian ya. Kalian sudah memusnahkan aku. Aku akan kembali lagi. Luar biasa sekali, terutama buat Bang Oji. Oke, sampai saat ini sudah ada 5.500 pertanyaan. Udah selesai. Dangdannya setengah jam loh. Pertanyaan jawab per aplikasi Net Connect dan terus bertambah. Itu dia ya, ikuti terus kuis yang ada di Net Connect, kumpulkan poin sebanyak-banyaknya dan menangkan 5 buah iPhone 10. Hadiah dipersembahkan oleh Net dan Tadi yang persembahkan oleh. Yang dipersembahkan oleh Net dan tangan gua di sini tuh. Tadi yang persembahkan oleh Net dan tiket.com. Ayo semua download Net Connect. Ayo semua download Net Connect cepat. Tapi kamu jangan lupa tonton terus.